Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo apa kabar Semoga kalian semua sehat-sehat ya Diberi umur panjang Terus rezekinya juga banyak Amin Dan pada kesempatan kali ini Saya kembali Dan akan membawakan sebuah kisah mistis kisah mistis kali ini saya bawakan dari treat horornya Berbagi Cerita Yang menceritakan tentang seorang istri Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Hari-hari sepi terasa ketika aku hidup sendirian di rumah tua warisan orang tuaku Setelah aku menjadi duda sudah hampir 10 tahun, aku menjalani kehidupan berumah tangga dengan istriku yang kucintai. Namun, takdir berkehendak lain. Kematian tragis istriku dua tahun yang lalu, meninggalkan kekosongan dalam hidupku. Suatu sore, aku memutuskan untuk membersihkan gudang agar dapat mengalihkan pikiran dari duka yang kurasakan. Saat membersihkan tumpukan barang lama, tangan ini meraih sebuah bingkai foto berdebu yang tersembunyi di balik tumpukan kardus. Debu tebal menghalangi pandanganku sehingga aku menghapusnya dengan tangan. Kejutan besar menyapaku saat melihat sosok dalam foto itu. Aku dan istriku terlihat bahagia dalam foto itu. Namun, yang membuatku merasa takut adalah tanggal dan tahun di bawah foto itu, satu tahun setelah kematian istriku. Jantungku berdegup kencang. Bagaimana mungkin ada foto kita setahun setelah kematiannya? Pikiranku berpikir bahwa foto ini pasti salah satunya, namun rasa ingin tahu mengalahkan logikaku. Aku membalik foto itu dan menemukan tulisan tangan istriku di belakangnya. Terima kasih atas 10 tahun kebahagiaan kita. Aku akan selalu menjagamu. Nafasku berhenti saat membaca tulisan itu. Apakah ini berarti dia masih ada di sisiku? Ataukah ini hanya khayalan yang timbul akibat kerinduanku yang mendalam. Setiap malam sejak itu, kehadiran lain terasa di rumah ini. Bisikan lembut memanggilku atau sentuhan lembut di bahuku. Namun aku tidak pernah melihat sosoknya. Semua itu semakin memperdalam kerinduanku akan padanya. Hingga suatu malam, dalam tidur lelapku, aku merasakan seseorang duduk di tepi ranjang dan mengusap rambutku dengan penuh kasih sayang. Aku terbangun dan terkejut saat melihat sosok istriku duduk di sana dengan senyuman lembut. Akhirnya, kita bisa bersama lagi. Bisiknya sebelum menghilang dalam cahaya. Sejak saat itu, aku yakin bahwa cintaku dan istriku akan selalu bersama. Di alam manapun kami berada, setelah kejadian itu, hidupku kembali memiliki makna, meskipun hanya dalam mimpi. Kehidupan istriku mampu menenangkan jiwaku, namun. Rasa rindu dan kerinduan terus menggerogoti diriku. Suatu malam, ketika aku terhanyut dalam kenangan bersama istriku, aku mendengar suara isak tangis halus berasal dari gudang. Karena penasaran, aku membuka pintu gudang dengan jantung berdebar, gelap menyambutku. Hanya sinar rembulan yang menembus celah-celah kayu. Sayang, apakah itu kamu? Panggilku pelan. Tidak ada jawaban, hanya ada suara isak tangis yang semakin menyayat hati terdengar. Aku merogoh saku celanaku dan mengambil senter sambil berjalan dengan hati-hati. Cahaya senterku berputar-putar dan tidak jauh dariku. Kulihat sosok mengerikan yang terduduk terkulai karena terkejut, senter terjatuh dari genggamanku. Cahaya remang-remang membuat sosok itu terlihat menyeramkan. Rambut panjang menutupi wajahnya, pakaiannya kusut dan berlumuran darah kering. Tangisnya semakin keras, detak jantungku seolah-olah akan meledak. Kamu siapa? Tanyaku terbata. Dia mengangkat wajahnya, dan mata hitamnya menatap tajam ke arahku. Bibirnya yang pucat membentuk seringai yang menakutkan. Aku istrimu. Gemetar aku membungkukkan tubuhku untuk melihat sosok itu dengan jelas. Cahaya redup dari senter yang tergeletak tidak mampu menghilangkan keraguan di pikiranku. Istri? Apakah kamu ini? tanyaku gemetar. Dia mengangguk lemah, tapi matanya yang hitam tidak pernah melepaskan tatapannya. Kami terdiam dalam keheningan untuk beberapa saat. Aku meletakkan tapak tanganku di dadanya dan bergetar dengan keras. Detak jantungnya lemah, seperti sayap kupu-kupu terakhir sebelum mati. Kulitnya yang dulu hangat kini terasa dingin dan kaku. Tiba-tiba, dia meraih tanganku dengan erat. Tolong aku. Bisiknya, lirih sebelum tubuh rapuh itu roboh dalam dekapanku. Aku menutup mataku, berharap ini hanyalah mimpi, tapi bau darah yang menusuk menghancurkan segala harapanku. Dia menatapku, aku kembali membuka mataku dan terkejut tak terkatakan." Darah segar. Mengotori kemeja putihku, aku membalik tubuh rapuh itu dan terkejut melihat lubang besar di dadanya yang terbuka. Dengan panik, aku merasakan detak nadinya yang semakin lemah. "Istriku tak mungkin melakukan ini," pikiranku kacau. Tiba-tiba saja, suara tawa menggelegar terdengar dari balik kegelapan tanganku gemetar saat aku merangkul tubuh dingin itu dengan erat. Mata istriku mulai redup seiring dengan nafas terakhirnya. Lalu, semuanya menjadi gelap. Ketika aku membuka mata, aku menyadari bahwa aku berada di balik pintu kayu yang terkunci rapat. Aku mencoba untuk mendengarkan dengan seksama dan suara pembicaraan samar-samar terdengar di luar sana. Dia sudah pasti mati ketakutan di dalam sana." Kata suara itu, diikuti dengan gelak tawa yang belegar. Aku mengusap peluh dingin di dahi. Berpikir, "Apakah kejadian tadi hanya sebuah mimpi? Ataukah ini adalah rencana jahat untuk menjebakku?" Pikiranku semakin kacau. Aku menggedor-gedor pintu kayu tua itu dengan putus asa, meminta pertolongan. Tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba aku merasakan sepasang mata menatapku dari kegelapan. Lampu senter menyala dan menampakkan sosok mengerikan dengan rambut panjang. Wajahnya tertutup sambil membawa pisau yang berlumuran darah. Degup jantungku semakin kuat. Saat sosok mengerikan itu datang mendekatiku, aku menutup mulutku dengan erat, berusaha menghilangkan ketakutan yang menghantui. Dengan gerakan waspada, aku mengangkat tangan, siap untuk menghadapi serangannya. Ia melangkah perlahan sambil memegang pisau yang berlumuran darah itu. Kulitnya terlihat pucat dan kaku, seolah-olah tak bernyawa. Siapa kamu? Mau apa? tanyaku. Dianya tertawa mengerikan tanpa memberikan jawaban. Cahaya gelap dari balik poni panjangnya membuat bulu kudukku merinding. Dengan sekejap, sosok itu meluncur ke arahku sambil mengacungkan pisaunya. Refleks, aku menahan tangannya dan berusaha merebut pisau itu. Kami bergulat dengan keras di tengah kegelapan. Ternyata sosok itu sangat kuat, hingga pada satu momen, pisau tajam itu melukai pipiku. Rasa takut dan adrenalin bercampur aduk memberiku kekuatan tambahan. Dengan segenap tenaga, aku meraih lehernya dan menghentikan gerakannya. Aku melepaskan tudung yang menutupi kepalanya, dan... Betapa terkejutnya aku! Wajah pucat itu wajahku sendiri. Wajah pucat yang mirip denganku membuat tubuhku lemah seketika. Kami saling menatap dalam keheningan yang panjang. Aku belum bisa memahami maksud di balik ini semua. Tiba-tiba, ia tersenyum sinis dan memecah keheningan itu. Pasti kau terkejut melihat dirimu sendiri di hadapanmu. Tanyanya dengan suara serak, "Aku hanya mampu mengangguk lemah dan masih dalam ketakutan. Perlahan, ia melepaskan diri dari cengkeramanku sambil menjelaskan, 'Aku datang untuk memperingatkanmu. Kau akan menghadapi nasib yang sama seperti istrimu.' Belum sempat aku bertanya apa maksudnya." Sosok itu tiba-tiba berubah menjadi asap tebal yang melingkupi ruangan. Dalam sekejap, ia menghilang tanpa bekas. Ku buka pintu kayu tua yang ternyata tidak terkunci. Tubuh istriku yang kini hanya tulang kering tergolek di dalamnya. Jantungku terasa copot saat menyadari takdir yang akan kuhadapi. Ku coba untuk menenangkan diriku setelah kejadian misterius itu Namun peringatan dari makhluk yang mirip diriku terus menghantui pikiranku Aku biarkan waktu berlalu sambil merasa ketakutan dan gelisah Suatu malam Saat aku keluar rumah untuk mencari ketenangan Aku mendengar ada suara isak tangis Suara itu begitu familiar bagiku itu suara istriku tercinta Aku fokus mendengarkan Mencari sumber suara itu Dari depan rumah aku melihat sosok transparan istriku Sedang duduk bersimpu Air matanya mengalir deras Sambil terus memanggil namaku Aku berlari mendekat Dan memeluk sosok rapuh itu Aku mencoba untuk menenangkannya namun tubuhnya terasa dingin seperti es. Ia menatapku dengan kesedihan. Maafkan aku. Aku tidak bisa pergi dan meninggalkanmu sendirian. Isak tangisnya semakin mengguncang. Aku mengelus lembut rambutnya, meminta maaf atas ketidakberdayaanku selama ini. Tiba-tiba tubuh rapuh itu hilang. Aku mencarinya, namun sia-sia. Kemudian aku merasakan sepasang tangan dingin memeluk leherku dari belakang. Istriku berbisik dengan lembut, "Sekarang giliranmu menemaniku, dan memang sesak mulai merasuki paru-paruku." Aku membalik tubuh, dan betapa terkejutnya aku! Wajah istriku tidak sama lagi, tapi menjadi sosok yang mirip denganku. Ia tersenyum sinis sebelum segala sesuatu menjadi gelap gulita. Tamat, baik itulah akhir cerita dari horor fiksi, ya, bukan kisah nyata, tapi horor fiksi dari Twitternya. Berbagi cerita. Jadi ini adalah sebuah misteri ya. Apakah memang eh, istrinya sang suami ini dibunuh sama suaminya sendiri? Saya juga nggak tahu. Kok kayaknya ada clue yang mengarah ke sana gitu. Ya semoga kalian bisa mencari jawabannya atas cerita ini tadi. Dan mohon maaf bila uh, performa saya saat membacakan tadi kurang, kayaknya kurang nyaman ya, ya karena memang sedang banyak pikiran juga, terus agak kurang fit juga badan, tapi saya tetap harus berusaha menghibur kalian semua. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan, mohon maaf bila. Uh, Cerita kali ini, atau maksudnya performa saya kurang oke okay ya? Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.